Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita di sore hari ini seperti biasa setiap pekan sekali, setiap Ahad jam 4 sore kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Kita teruskan bahwasanya wa'lam annaka innama ta'si Allah bijawarihika. Ketahuilah, kata beliau Imam Ghazali itu, ketahuilah sesungguhnya engkau itu ketika bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, ketika engkau itu melanggar perintah Allah, itu dengan apa, kata beliau? Bijawarihika, itu dengan anggota tubuhmu. Beliau Imam Ghazali mengajak kita untuk merenung. Ingat wahai manusia, tatkala engkau itu bermaksiat kepada Allah, engkau itu menggunakan apa? Dengan maksiatmu engkau itu menggunakan apa? Bijawari, tidak lain dan tidak bukan, engkau itu menggunakan anggota tubuhmu. Dengan matamu engkau bermaksiat, dengan lisanmu engkau bermaksiat, dengan telingamu engkau bermaksiat, dengan hatimu engkau bermaksiat, dan dengan anggota tubuhmu yang lainnya, dengan tanganmu engkau bermaksiat mungkin, dengan bermacam-macam maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuhmu. Padahal wahya ni'matun minallah, kata Imam Ghazali. Padahal anggota tubuhmu itu, ya matamu dan yang lainnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kau gunakan untuk maksiat, wahya ni'matun minallah, itu adalah nikmat dari Allah. Subhanallah. Itu adalah nikmat dari Allah, dalam arti itu pemberian dari Allah, anugerah yang Allah berikan kepada engkau secara cuma-cuma. Tapi kenapa kau gunakan untuk maksiat? Imam Ghazali. Padahal kita merenung, apa pantas seperti itu, kan itu? Itu kan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak minta mata dikasih mata oleh Allah. Kita tidak minta telinga diberikan telinga oleh Allah, bisa mendengar. Ini adalah bentuk apa? Rahmat, rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lantas, kenapa kita khianat akan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kan kita? Minallah ya alaika wa amanatun ladaika, dan itu merupakan amanah, kan itu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, wa hiya amanatun ladaika, itu adalah amanah. Selain nikmat, itu adalah amanah. Amanah. Ya kita ambil, ini adalah nikmat dari Allah. Ya ayo kita syukuri, kan kita. Syukuri nikmat Allah, terima kasih kepada Allah. Masa pemberian dari Allah kita gunakan untuk memusuhi Allah, untuk durhaka kepada Allah, untuk melanggar perintah-perintah Allah, untuk bermaksiat kepada Allah? Ini soal adab, kan? Kita tidak punya hati ibaratnya. Mana rahmat kita? Mana kasih sayang kita?
Mana rasa terima kasih kita? Mana rasa syukur kita akan pemberian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini? Maka fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatin ghayatul kufrun. Tapi kau itu justru menggunakan anggota tubuhmu, panca indramu, anggota tubuhmu, padahal itu nikmat yang Allah berikan kepada engkau cuma-cuma. Itu adalah bentuk kasih sayang, pemberian Allah kepada kita. Tapi itu adalah ala maksiat yang kau gunakan untuk maksiat. Kau jadikan nikmat Allah itu wasilah engkau itu untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya kita tidak punya mata, kita tidak bisa punya maksiat mata. Kalau seandainya kita tidak diberikan lisan oleh Allah, kita tidak bisa bermaksiat dengan lisan kita. Dan yang lainnya, seandainya Allah tidak memberikan telinga kepada kita, kita tidak bisa bermaksiat dengan telinga kita. Tapi kenapa? Tatkala Allah memberikan anggota tubuh kita secara lengkap ini, justru fasti'anatuka, justru engkau itu menjadikan itu semuanya pelantara bermaksiat kepada Allah, maka itu statusnya kata Imam Ghazali, ghayatul kufran. Itu adalah orang yang sangat kufur, kufur akan nikmat Allah. Bukan kufur menyekutukan Allah, bukan. Tapi kufran adalah al-juhudu bin ni'mah. Itu orang yang sangat-sangat juhud. Ibaratnya sangat biadab akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Minimal kita kan terima kasih kepada Allah. Dengan apa? Terima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan aku mata, ya gunakan mata untuk ibadah. Lisan Allah berikan kepada kita, kita berusaha ya, kita gunakan lisan itu untuk menyebut nama Allah. Ya hakikatnya yang benar seperti itu. Tapi memang kita memang ya sebagai umat manusia ya ada hawa nafsu kita. Ada hawa nafsu, ada godaan syaitan yang terkutuk. Ya, kita memerangi itu semuanya. Apa fitrah. Dalam hati kita ada godaan syaitan, ada godaan hawa nafsu. Tapi ini Imam Ghazali mengajak merenung kita. Kau bermaksiat dengan anggota tubuhmu, padahal anggota tubuhmu itu adalah pemberian dari Allah. Wa khiyanatuka fi amanatin istaudaakaha Allahu ta'ala ghayatut tughyan. Adapun kau itu khianat, kan itu ya. Dari Imam Ghazali. Dan kau itu khianat. Khianat, khianat dalam amanah. Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Illa liya'budun, kan gitu ya. Allah menciptakan kita di muka bumi ini, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya dengan anggota tubuh kita, kita beribadah kepada Allah. Dengan hati kita, kita beribadah kepada Allah. Dan kesimpulannya apa? Ini adalah amanah. Allah menciptakan mata ya untuk ibadah dengan mata kita. Allah menciptakan jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki illa liya'budun. Tugas kita menjalankan amanah Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi tatkala kita itu khianat, tidak beribadah kepada Allah, bermaksud kepada Allah, berarti statusnya kita ada munafik. Ada khianat kita. Ada sifatun nifaq. Sifat nifaq. Pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita khianat di dalam amanah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah ghayatut tughyan. Itu adalah ujung-ujungnya, mentok-mentoknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Imam Ghazali itu tidak ada toleransi bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maksiat ya maksiat. Intinya kita semuanya di dunia ini, kata Imam Ghazali, intinya harus
semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin, untuk menjauhi maksiat durhaka kepada Allah, walaupun itu maksiat kecil, apalagi maksiat besar, dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga besok ini dijauhkan dari maksiat, baik dosa kecil apalagi dosa yang besar. Tidak ada toleransi macam Imam Ghazali ini. Jangan, intinya kita jangan meremehkan maksiat. Naudzubillah. Ah, maksiat kecil besok aku tidak apa-apa lah, maksiat kecil. Ini kan maksiat kecil. Dengan istighfar akan hilang, tidak? Tidak ada alasan untuk bermaksiat. Maksiat ya maksiat, durhaka ya durhaka. Intinya kita sebagai manusia, kata Imam Ghazali, ayo kita insaf. Ayo kita nyadari kalau maksiat ya maksiat kita. Jangan berhujah kita kepada Allah. Kan maksiat kecil ya Allah. Kan aku banyak hawa nafsu ya Allah. Barannya. Kan aku diganggu oleh syaitan. Tidak kita. Intinya kita tatkala bermaksiat kepada Allah, jangan noleh kanan kiri, jangan menyalahkan ini, jangan menyalahkan itu, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan makhluk lain gitu. Tapi salahkan dirimu sendiri. Maka waktunya, maka sebaik-baiknya seorang hamba, sebaik-baiknya tobatnya seorang hamba, maka apa, tatkala atau ketika orang tersebut melakukan maksiat, maka seketika itu juga orang tersebut langsung bertobat kepada Allah. Sebaik-baiknya tobat itu, sebaik-baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermaksiat kepada Allah, seketika itu juga dia bertaubat memohon ampun, menyesali perbuatannya. Ini salahku ya Allah, ini keteledoranku ya Allah. Jangan menyalahkan yang lainnya. Ya memang ini syaitan, ini iblis, ini hawa nafsu yang kuat ya syaitan, godaannya kuat ya Allah. Tidak. Tidak ada toleransi maksudnya Imam Ghazali. Kalau tatkala kita bermaksiat, ya akui itu adalah maksiatmu. Ya tugasku apa? Ya bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'udduka ri'ayuka. La anggota tubuhmu, kata Imam Ghazali, mata, telinga, ini kan anugerah dari Allah dalam rangka apa? Ri'ayuka. Ri'ayaka ini merupakan di bawah kekuasaanmu, tahta nudrika, ini di bawah kendalimu kan. Ini Allah memberikan kita anggota tubuh dan Allah menyerahkan ini, terserah kamu gunakan untuk apa. Nah gitu, oleh Allah kita bebas untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana ibadah, mana maksiat dengan anggota tubuh kita. Memang semuanya adalah pemberian dari Allah. Semuanya adalah ciptaan dari Allah. Kita ciptaan dari Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih atau menggunakan anggota-anggota tubuh kita. Bagaimana kita menggunakannya? Maka fangdur kaifa tar'aha. Fangdur, maka berfikirlah, kata Imam Ghazali. Ayo berfikir. Berfikir kau. Berfikir sebelum apa? Melangkah. Kamu melakukan perbuatan, melakukan amal, kaifa tar'aha? Bagaimana engkau mengendalikan anggota tubuhmu? Bagaimana engkau mengendalikan anggota tubuhmu? Kemana engkau mengarahkan matamu? Kemana engkau mengarahkan telingamu? Makanya di sini ada hisab nanti kelak. Di yaumil qiyamah. Intinya kita itu sebagai hamba Allah, ayo punya niat dalam hati kita. Punya niat di dalam hati kita untuk apa? Jadi orang soleh dan soleha. Cita-cita kita itu ingin menggapai ridha Allah. Tujuan kita di dunia ini untuk menggapai ridha Allah. Itu. Biar kita itu sadar. Biar kita itu faham hakikat kehidupan kita di dunia. Ya Allah, aku
aku ingin menggapai ridhomu. Ridho kama perubi, ridhomu adalah tujuanku. Jadi kita itu tahu jalan yang sesungguhnya tahu. Maka fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya Nabi bersabda seperti itu. Setiap kalian semuanya itu adalah ra'in, pemimpin. Pemimpin dari matanya, pemimpin dari telinganya, pemimpin dari lisannya. Terserah kita. Kita gunakan lisan kita untuk apa? Telinga kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Itulah. Kullukum ra'in, itulah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka tatkala kita semuanya merupakan pemimpin dari diri kita sendiri, ya, maka mas'ulun, kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari setiap langkah kepemimpinan kita terhadap anggota tubuh kita. Ada ujung. Jadi tugas kita di dunia, yuk, pertama kita jaga anggota tubuh kita. Jaga anggota tubuh kita ini. Kita bebas menggunakannya, maka ayo kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Kita gunakan untuk mengagungkan dan beribadah kepada Allah. Karena kita adalah pemimpin. Diri kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Dan ini akan ada pertanggungjawaban, kata baginda Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada pertanggungjawaban kala di yaumil kiamah. Mata akan ditanya, tangan akan ditanya, telinga akan ditanya, kaki akan ditanya. Itu semuanya ada hisabnya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk oleh Allah dan didekatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Didekatkan kita kepada taat, kepada adab-adab seperti ini. Kitab hidayah dan hidayah kita pelajari, dan kita berusaha untuk mengamalkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.